seni dan budaya saat musim kemarau tiba. Warga Kelurahan Sumbergedong Kabupaten Trenggalek gelar tradisi tiban. Meski pada zaman dahulu tradisi ini merupakan salah satu perwujudan doa untuk meminta hujan, namun saat ini digelar untuk hiburan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek ke-824. Seni tradisional tiban yang digelar warga Kelurahan Sumbergedong ini dilakukan di lapangan kelurahan setempat sehari sebelum peringatan puncak Hari Jadi Kabupaten Trenggalek digelar. Permainan tradisional tiban ini dilakukan dengan cara adu ketangkasan saling cambuk satu lawan satu secara bergantian antara dua kubu yang saling berhadapan dengan diiringi alunan musik tradisional gamelan. Salah satu peserta tiban Sasmito mengatakan, meski saat terkena cambuk bisa menimbulkan luka dan rasa sakit, namun karena dirinya melakukan atas dasar hobi, dirinya tidak kapok dan justru merasa senang bisa ikut permainan tiban ini. Kalau sudah berani masuk ke kalangan namanya tiban, ini pun tidak boleh emosi. Biarpun kena mana pun tidak boleh emosi. Mas sudah berapa lama ikut main tiban kayak gini? Aku sudah sejak kecil loh mas. Sudah umur berapa pak? Sekarang 50 aku. Dulu main paling umur berapa? Oh paling enggak ya umur 17-an lah. Sebenarnya sudah main tiban? Sudah. Sakit gak pas itu pak? Enggak ya sampai gini ini loh, kelihatan kan? Itu panitia pagelaran seni tiban Sutarjo juga menerangkan bahwa tiban kali ini diikuti oleh seluruh paguyuban tiban yang ada di Trenggalek dengan tujuan untuk melestarikan seni dan budaya serta memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Trenggalek. Peserta dari tiban paguyuban seni tiban se-Kabupaten Trenggalek. Ini yang khusus hari ini seni tiban ini ada 12 kelompok tiban. Jadi 12 kelompok tiban, baik itu dari Dawan, dari Karangan, dari Durenan, dari Gandusari, ada jumlahnya ada 12 kelompok. Tiap kelompok sendiri ada berapa? Tiap kelompok kalau hadir semua itu rata-rata antara 30 sampai 50 orang. Diketahui bahwa tiban sendiri berasal dari kata tiboni udan yang berarti turunnya hujan. Sehingga tradisi tiban pada zaman dahulu merupakan salah satu ritual untuk meminta turunnya hujan. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi tiban ini menjadi tradisi olahraga tradisional yang digemari oleh pencintanya.